Selamat datang di Charis Populer Jadwal Piala AFF U19 2024 Partai Puncak Babak Final hari Senin 29 Juli 2024 dilengkapi daftar top skor dan daftar juara Piala AFF sepanjang sejarah. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charis Sport. Terima kasih. Berikutlah jadwal pertandingan final hari Senin 29 Juli 2024 dimulai dari babak perebutan juara ketiga. Timnas Australia akan menghadapi Timnas Malaysia pada pukul 15.00 WIB live di Indosiar. Dan partai puncak babak final, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Thailand pada pukul 19.30 WIB live di Indosiar. Berikutlah hasil drawing babak semifinal Piala AFF U19 2024 di partai semifinal. Thailand menang 1-0 melawan Australia, sementara itu Indonesia menang 1-0 melawan Malaysia. Di partai final, Thailand akan menantang tuan rumah Indonesia, sementara itu perebutan juara ketiga, Australia akan menghadapi Timnas Malaysia. Berikutlah daftar top skor Piala AFF U19 2024 sampai partai semifinal. Di peringkat pertama ada Jack Nadowski dari Australia dengan koleksi 5 gol. Peringkat kedua, Pavitran dari Malaysia 4 gol. Peringkat ketiga, Jan Raven dari Indonesia 3 gol. Peringkat keempat, Kadek Arel dari Indonesia 3 gol. Peringkat kelima, Iqbal Gwijangge dari Indonesia 3 gol. Peringkat keenam, Abid Safaras dari Malaysia 3 gol. Peringkat tujuh, Saho Graf dari Singapura 3 gol. Dan di peringkat delapan, Huang Huang Dung dari Vietnam 3 gol. Berikutlah daftar juara Piala AFF U19 sepanjang sejarah. Di peringkat pertama ada Timnas Thailand dan koleksi gelar 5 gelar juara. Di antaranya 2002, 2009, 2011, 2015, dan 2017. Di peringkat kedua Australia dengan koleksi 5 gelar juara di tahun 2006, 2008, 2010, 2016, dan 2019. Di peringkat ketiga ada Timnas Malaysia dengan 2 gelar di tahun 2018, 2022. Peringkat keempat Timnas Myanmar dengan koleksi 2 gelar juara di tahun 2003 dan 2005. Peringkat kelima Timnas Vietnam 1 gelar juara di tahun 2007. Timnas Indonesia berada di peringkat 6 dengan koleksi 1 gelar di tahun 2013. Peringkat 7 ada tim undangan dari Iran dengan 1 gelar 2012. Begitu pula Timnas Jepang mengkoleksi 1 gelar sebagai tim undangan tahun 2014. Berikutlah daftar pemain Timnas Piala AFF U19 2024 dari posisi penjaga gawang Ikram Al-Ghifari dari Semen Padang. Penjaga gawang kedua ada Iwayan Arta Wiguna dari Bali United. Penjaga gawang ketiga Fitrah Maulana Ridwan dari Persib Bandung. Bergeser ke pemain belakang ada 10 pemain. Pemain pertama Muhammad Mufi Hidayat PSM Makassar. Pemain kedua Kadek Arel Priyatna Bali United. Pemain ketiga Mesal Hamzah dari Persija Jakarta. Pemain keempat Iqbal Gwijangge dari Barito Putra. Pemain kelima Sultan Zaki PSM Makassar. Pemain keenam Doni Tripamungkas Persija Jakarta. Pemain ketujuh Alexandro Feli Kamuru Barito Putra. Pemain kedelapan Muhammad Alvarezi Buffon Borneo FC. Pemain ke-9 Rizjar Nurfiat dari Borneo FC dan pemain ke-10 Welber Jardim dari Sao Paulo, Brazil. Bergeser ke pemain tengah ada 6 pemain. Pemain pertama Vigo Denis Persija Jakarta. Pemain kedua Tony Firmansyah Persebaya Surabaya. Pemain ketiga Arliansyah Abdul Manan Persija Jakarta. Pemain keempat Mufdi Iskandar Persiku Kudus. Pemain kelima Rizky Ar Afrizal Madura United. Dan pemain ke-6 Muhammad Kaviatur Dewa United. Bergeser ke pemain depan ada 4 pemain. Pemain pertama Arkan Kaka Persis Solo. Pemain kedua Muhammad Ragil Bayangkara FC. Pemain ketiga Jens Raven dari FC Dordrecht Belanda. Pemain keempat Marcelinus Amaola UD Logrones Spanyol. Itu terlihat jadwal Piala AFF U19 2024 partai final hari Senin 29 Juli 2024. Ayo terus dukung Garuda Muda Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charis Sport. Terima kasih.